Ya, selamat sore teman-teman, kembali lagi di channel Sigit Patrip. Hari ini saya berada di agen rekrut Kampung Jakarta Barat pemberangkatan sore hari Jumat tanggal 20 September 2024. Sore hari ini saya akan mereview bus Tango Sweet Kombi tujuan Jogja. Menunggu bisnya datang, tonton videonya dari awal sampai akhirnya. Mas Sarkat, terima kasih. Nah, ini dia bus yang kita tunggu, PO Sungol Jakarta Jogja, kombinasi eksekutif dan sleeper bus Sweet Kombi pemberangkatan sore dari agen Ring Road Kapuk Jakarta Barat, dengan harga tiket untuk yang depan eksekutif 250, yang sleeper 350. Kita lihat penumpang PO Sungol dari agen Mas Gilang, Ring Road Kapuk Jakarta Barat. Untuk pemberangkatannya jam 5 sore setiap hari. Kita lihat lebih dekat tampilan eksterior dari PO Sungol. Bus Sweet Kombi tujuan Jogja via Kartosuro, Klaten Prambanan, terakhir Terminal Jombor. Untuk lokasi agennya sendiri ada di samping PO Handoyo, juga PO Berlian Jaya, dengan nomor telepon tertera di sini. Untuk tujuannya juga tersedia, sementara hanya melayani tujuan Jogja. Untuk yang tujuan Weleri belum tersedia, ditunggu secepatnya. Ini pilihan bus lain tujuan Jogja, jamnya bareng sama PO Haryanto. PO Haryanto Jogja ini diisi 235. Kalau PO Haryanto hanya satu kelas eksekutif 30 seat, harga tiketnya sama 250. Kalau yang ini Sungol ada pilihan dua kelas eksekutif, yang ini yang depan 22 sama yang belakang 350. Oke, mari kita lihat sama-sama bagaimana interior dari bus Sungol. Bus Sweet Kombi tujuan Yogyakarta dari agen Ring Road Kapuk Jakarta Barat. Ini kombinasi eksekutif di depan. Ini untuk tampilan seat eksekutif 22 di depan. Sementara yang di belakang itu untuk tampilan seat sleeper atas bawah, satu-satu kanan kiri. Ini untuk fasilitasnya ada dispenser, juga tersedia kopi di sepanjang perjalanan. Kemudian ini untuk tampilan seat depannya, kombinasi warna coklat dan hitam, seat dari Rimba Kencana. Untuk total seatnya sendiri ada 3 baris untuk di depan. Ini untuk fasilitasnya ada bantal, selimut, juga leg rest, sandaran kaki. Kemudian ini tersedia juga ada port USB di seat, di belakang seat, jadi bisa untuk ngecas HP. Ini untuk naik dan turunkan sandaran kaki. Kemudian juga tersedia port USB juga di atas di panel AC. Kemudian ini untuk tampilan depannya, host seat dari kelas eksekutif 22 bus Sungol. Tampak dari sini untuk pandangan kedepannya cukup luas karena partisinya dari kaca ini atas ke bawah, jadi untuk pandangan kedepannya masih luas. Sementara mesin dapur pacunya dari Hino. Dan inilah tampilan kelas eksekutif PO Sungol Sweet Kombi. Untuk yang depan ini harga tiketnya 250. Kalau untuk yang belakang harga tiketnya 350. Kita menuju yang belakang. Sebelumnya untuk fasilitasnya juga ada toilet. Toilet tersedia di pintu tengah di bawah dispenser. Nah, ini dia untuk tampilan seat sleeper PO Sungol atas bawah nih. Kita lihat sangat nyaman sekali, seatnya single seat atas bawah satu-satu.
Ini untuk pijakan kakinya untuk naik ke atas. Ini tersedia juga bantal, juga selimut. Juga tersedia juga avod di sini untuk multimedia. Nah, ini untuk tampilannya. Tampilan saat kita naik bus Sungol. Ini saya berada di deck atas. Untuk yang deck atas ini langsung berhadapan dengan kisi AC. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Kelas sleeper atas bawah 1-1. Ini untuk tampilan luarnya. Pandangan luar dari kaca. Juga tersedia untuk tempat minum, juga port USB untuk ngecas HP. Ini untuk tampilannya, sangat nyaman sekali di sini. Mantap, Sungol tujuan Jogja. Bagi teman-teman yang mau naik bus Sungol tujuan Jogja, pemberangkatan sore, kelas eksekutif juga sleeper, suite kombi, bisa langsung pesan tiketnya di agen Mas Gilang. Untuk nomor agen saya sertakan di bawah. Dijamin super nyaman ini kalau naik ini. Tersedia dua kelas, sleeper atas bawah, juga eksekutif dua-dua. Nah, ini untuk tampilan seat bawahnya atau deck bawah. Ini kelas sleeper, langsung berhadapan dengan lantai dasar. Coba kita review, kita coba naik di seatnya langsung. Kaki langsung bisa selonjor, juga tersedia avod juga untuk multimedia, bisa mendengarkan musik sepanjang perjalanan, juga video. Kemudian di sini juga ada speaker, kisi AC. Kemudian ini untuk tampilan jendelanya, jendela dari kaca deck bawah. Untuk tingginya kita bisa lihat dari bus yang melintas nih, segini untuk tinggi deck bawah. Jadi di atas bagasi persis. Nah, ini untuk tampilan deck bawah kelas sleeper untuk yang belakang. Jadi yang bawah ini ada 4, yang atas ada 3, kanan kiri. Oke, sekian dulu review untuk interior bus Sungol suite kombi tujuan Jogja. Oke, Sungol berangkat dari agen Ring Road Kapuk Jakarta Barat, agennya Mas Gilang. Selamat sampai tujuan Jogja.